Jajaran Polsek Medan Kota melalui jajaran lantas yang langsung dipimpin oleh Kanit Lantas Polsek Medan Kota, Ibtu Awi Nasution, kembali melaksanakan pembagian 250 nasi kotak dari Polda Sumut kepada seratusan abang bettor yang biasa mangkal di seputaran Kecamatan Medan Kota dan juga kepada warga yang melintas. Kegiatan pembagian 250 nasi kotak dalam rangka kegiatan Jumat Barokah tersebut tampak ratusan para abang bettor menata rapi susunan becak motornya guna menunggu antrean nasi kotak yang akan didapatkannya. Para abang bettor tersebut tampak tersenyum gembira saat mendapatkan jatah nasi kotak yang dibagikan oleh Kanit Lantas Polsek Medan Kota Ibtu Awi Nasution beserta beberapa orang personilnya. Begitu juga dengan warga yang mendapatkan jatah nasi kotak tersebut ikut senang dan berterima kasih atas adanya kegiatan pembagian nasi kotak dari Polda Sumut yang dilaksanakan oleh Polsek Medan Kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan Tribrata TV, Salam Tribrata.